Halo teman-teman, selamat datang di saluran kami, Aksara TV. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang dunia psikologi dan studi perilaku manusia. Terdapat sebuah konsep yang dikenal sebagai Dark Triad atau Tritunggal Gelap. Sebagai sosok Satrio Piningit, kita dihadapkan pada tugas mulia untuk membawa perubahan positif bagi dunia ini. Namun, dalam perjalanan menuju kesempurnaan, terkadang kita juga dihadapkan pada cobaan yang menggoda seperti Dark Triad yang terdiri dari tiga sifat jahat, yaitu narsisme, psikopati, dan manipulasi. Bagaimana kita bisa menjadi Satrio Piningit yang tulus dan jauh dari pengaruh negatif Dark Triad? Langkah pertama adalah dengan memahami betul tentang Dark Triad. Narsisme adalah sifat egois yang merasa lebih unggul dan membutuhkan perhatian berlebih. Psikopati adalah kurangnya empati dan rasa bersalah, serta cenderung melanggar norma-norma sosial. Manipulasi adalah upaya untuk mengendalikan orang lain demi keuntungan pribadi. Kita perlu mengenali tanda-tanda sifat-sifat Dark Triad dalam diri kita agar dapat menghindarinya. Jika kita merasa terjebak dalam pola perilaku yang egois, tidak empatik atau cenderung manipulatif, maka saatnya untuk mengambil langkah perbaikan. Pertimbangkan untuk mengembangkan nilai-nilai positif berikut ini. 1. Empati dan belas kasih. Cobalah untuk memahami perasaan dan kebutuhan orang lain. Bersikaplah peduli dan berempati terhadap orang di sekitar kita. 2.